Boleh saya tahu kenapa berat saya naik mendadak semasa raya ya walaupun makan sedikit? Hai, assalamualaikum semua. Selamat pagi. Bersama saya Syazan, nutritionist pakar pemakanan anda. Alhamdulillah kita masih lagi dalam bulan Syawal yang mulia ni. Jadi saya pun kerap ditanya tentang soalan-soalan berkaitan dengan raya. Apa lagi soalan yang paling popular ialah seperti mana yang diajukan oleh penonton kita tadi, iaitu kenapa berat saya naik mendadak walaupun makan sikit ni. Saya rasa bukan dia saja yang mengalami masalah ni. Saya rasa ramai lagi rakyat Malaysia mengalami masalah yang sama. Jadi sebab itulah hari ni saya nak kongsikan kenapa perkara ini terjadi. Bak kata dia makan sikit dah ni, tapi berat masih lagi naik. Semasa bulan puasa, berat kita turun. Ada yang turun dengan banyak ni. Semua masing-masing dah seronok. Lagi-lagi mereka yang tengah dalam proses penurunan berat badan. Kan? Tetapi bila masuk je Syawal, kadang-kadang tu berat dia naik lebih daripada apa yang dia turun semasa bulan puasa. Biasa tak mengalami masalah ni? Saya rasa boleh katakan tiap-tiap kali raya saya diajukan soalan sebegini. Ini kerana pertama sekali semasa kita berpuasa sudah tentu kita mengalami kalori defisit. Sebab kita dah mengambil kurang kalori daripada biasa. Sebab itulah kita punya berat pun turun. Dan lagi satu, selalunya berat yang turun semasa bulan puasa ni, kita boleh katakan berat air. Bukan saya nak kata kita ada banyak lemak air ke sebagainya. Cuma kita selalunya akan bakar glycogen terlebih dahulu, iaitu simpanan kita punya gula sebagai tenaga. Dan kebanyakannya dia memegang air. Jadi air yang banyak dilepaskan, sebab itulah penurunan berat badan berlaku dengan cepat. Kita bukan bakar lemak lagi lah. Selalunya kita akan bakar air lebih sebenarnya semasa bulan puasa. Sebab itulah bila air ni dia senang turun dan senang naik. Lagi-lagi bila kita pada waktu raya ni kita makan, tak ingat lah kan, dah raya nak enjoy, dah sebulan berpuasa, tapi tak bolehlah macam tu sekali kan. Kita kena tahulah sebenarnya macam mana kita nak buat pilihan yang bijak semasa raya ni. Dari segi makanan, pemilihan makanan. Tapi kita patut rasa bersyukur sedikitlah sebab kita masih lagi dalam kawalan pergerakan kan. Jadi kita tak adalah terima begitu banyak rumah terbuka. Secara tak langsung pun akan mengawal jugalah pengambilan kalori dan juga terjagalah juga kita punya berat badan ni kan. Taklah naik terlampau mendadak berbanding dengan raya-raya sebelum ni. Okey, tapi masa yang kita perlu tahu macam mana kita nak makan secara sihat walaupun kita nak makan makanan raya ni. Lah takkan tak enjoy kan makanan raya? Memang tipulah. Saya pun nak juga makan lemang kan, makan rendang semuanya. Tapi macam mana kita nak jadikan dia dengan rutin yang lebih sihat? Sebab itu jangan pergi mana-mana. Lepas ni saya akan nak kongsikan macam mana kita nak kawal kenaikan berat badan semasa hari raya. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hari ini kita nak bincangkan, nak kongsikan tentang pemakanan semasa hari raya. Sebab kita masih lagi dalam mood raya kan. Dan soalan yang paling kita orang kata famous lah yang kita terima, yang diajukan oleh penonton ialah kenapa berat saya naik ni? Mendadak ni masa raya walaupun saya makan sedikit. Okey, seperti yang saya cakap tadi lah, selalunya makanan yang disediakan pada waktu raya ataupun menu-menu raya ni agak tinggi dengan kalori. Lebih-lebih lagi lemak dan juga gula. Sebab itulah kadang-kadang kita tak perasan. Rasa macam makan sikit dah ni kan. Tapi makanan yang kita ambil tu tinggi dengan nilai kalori. Sebagai contoh, kita ambil lemang dalam 2 ketul. Kita rasa macam sikit je. Tapi kalori dia dah macam 4-5 sendok nasi.
yang biasa kita makan kerana tinggi dengan kandungan lemak. Nampak tak? Rasa macam alah patutlah kan. Sebab kita tak perasan benda-benda kecil ni. Sebab itulah nombor satu tipsnya ialah kena mengambil makanan ataupun hidangan utama. Walaupun semasa raya sebaiknya kita ambil hidangan utama sebab kebiasaannya bila kita tengok hari raya ni jaranglah kadang-kadang kita tak makan pun apa tu makanan berat atau makanan utama. Kita tak makan pun makan tengah hari. Kita makan sikit-sikit lah. Kita rasa macam dah kenyang dah. Makan kuih raya, makan keripik kan. Makan lemak, nasi impit. Kita makan sikit-sikit. Rasa macam sikit je. Tapi kalori yang kita ambil tu semuanya tinggi-tinggi. Dari tadi saya sebut tentang lemang. Macam mana pula dengan kuih raya? Kuih raya pun satu kuih tu dah berapa kalori? Tinggi dengan kandungan margarin. Kedua-duanya orang kata gabungan yang mantap sekali untuk tinggikan kalori kita. Sebab itu kita kena sebaiknya kita ambil juga sarapan. Kita ambil juga makan tengah hari. Kita ambil juga makan malam. Dan yang kedua, tips yang kedua, makanan utama yang kita ambil tu perlulah seimbang walaupun semasa hari raya. Contohnya lah kan, kita kadang-kadang nak makan lontong. Contohlah kan, kita makan lontong pada waktu sarapan. Boleh, tak ada masalah. Okay, cuma kita cuba seimbangkan dia. Nasi impit tu kita ambil dalam 4 ketul, 5 ketul kan. Lepas tu kita ambil sayur-sayuran yang banyak, lebih daripada biasa. Kadang saya tengok sayur tak makan pun kan. Lepas tu sayur dah ada, lepas tu ayam pun ikutlah saiz hidangan. Macam saya kata, ingat tak? Satu tapak tangan. Kalau ayam tu ambil satu tapak tangan. Kan? Nasi impit tu lebih kurang satu penumbuk. Saiz penumbuk. Janganlah bandingkan saya punya saiz penumbuk dengan puan-puan punya saiz penumbuk lain kan. Tak cukup makan nanti. Jadi ikut saiz penumbuk masing-masing. Okey? Untuk saiz nasi impit. Lepas tu protein, satu tapak tangan. Sayur, dua cukup tangan. Rasa cukup tak sayur? Tak cukup kan? Selalu sebegitulah. Itulah yang menyebabkan kita nak makan berlebihan sebab kita tak cukup nilai-nilai nutrisi ni semasa kita makan ataupun semasa kita ambil hidangan utama. Okey, boleh kita enjoy sebenarnya. Cuma portion tu kita perlu jaga. Termasuklah kuah. Kalau saya sebut tentang lontong tadi, memang tak salah kan kuah dia memang bersantan. Okey, jadi janganlah hirup banyak-banyaklah. Cukuplah sekadar untuk kita makan nasi impit bersama dengan ayam dan sayur sebagainya. Okey, itu contoh sebagai untuk menu sarapan. Secara tak langsung, bila kita ambil menu utama ni, kita tak akan makan terlampau banyak. Macam kuih muih. Kita hanya orang kata ambil sekadar untuk melepaskan rasa je. Sebab kebanyakannya bila kita tak ambil menu utama atau hidangan utama, makanan berat ya, pada pagi hari sebagai contoh, kita akan makan lebih daripada biasa. Kuih tu tak cukuplah satu dua jenis. Kita akan cubalah selagi ada 6 jenis kuih, 6-6 lah kita nak try kan. Itu yang biasa kita tengok. Okay, tapi bila kita makan hidangan utama, kita akan mengurangkan potensi untuk kita makan dengan lebih banyak. Makanan-makanan manis seperti kuih muih, kita akan rasa lebih lapar dengan cepat. Kerana apa? Kerana kandungan gula dia yang tinggi. Bila kandungan gula yang tinggi, penyerapan gula ke dalam darah ya agak cepat. Badan akan mengeluarkan insulin yang banyak secara mengejut. Ini kita panggil insulin spike. Insulin dia akan keluar terpaksa bekerja keras ni sebab gula terlampau banyak untuk ditukarkan jadi tenaga. Insulin ni hormon yang tukarkan gula jadi tenaga. Jadi terpaksa bekerja lebih keras. Bila terpaksa bekerja lebih keras, okey, dia pun akan buat kerja cepat-cepat. Bila buat kerja cepat-cepat, pun habis cepatlah gula tu jadi tenaga. Badan pun ingat, dah tak ada dah ni tenaga ni, dah tak ada gula nak diproses ni. Maksudnya, badan ingat kita dalam keadaan yang lapar. Dah tak ada makanan untuk dihadam. Jadi, badan akan hantar signal kepada otak untuk kita makan lebih banyak. Makan lagi, makan lagi. Sebab itu, kita susah nak rasa kenyang dan puas bila mengambil makanan yang tinggi dengan gula ataupun makanan yang manis. Nampak ada dekat situ. Perasan tak kenapa benda ni terjadi. Sebab itulah saya sangat sarankan untuk kita mengambil makanan menu utama walaupun semasa hari raya. Okey, boleh je enjoy kan?
apa tu, ambil je rendang kan. Cuma kita jaga portion dia, jaga porsi dia, kuantiti itu yang penting. Okey. Yang ketiga, ialah kita cuba buat pilihan makanan yang lebih baik. Sebagai contoh, kita ada dua jenis makanan iaitu nasi impit dan juga lemang. Jadi antara kedua ni lebih baik kalau kita pilih nasi impit. Kerana kandungan lemak dia kuranglah berbanding dengan lemang. Tak semestinya saya cakap jangan ambil terus kan. Cuma kalau nak ambil tu cukuplah satu potong, cukuplah hilangkan rasa teringin tu sahaja. Tidak ambil terlampau banyak dalam satu masa yang sama. Okey. Jadi contoh nasi impit. Dah ada nasi impit ni. Sebagai contohlah masa tu kita pergi beraya rumah orang kan. Taklah kita nak minta dia, saya nak nasi, saya nak makan hidangan utama ni. Sebagai contoh. Takkanlah kita nak demand kepada tuan rumah kan. Jadi contohlah kalau dia ada sediakan sate. Dia ada sediakan timun kan. Selalu sate mesti ada timun. Inilah cara untuk kita jadikan hidangan lengkap juga secara terlangsung. Kita ambil nasi impit dalam satu saiz 10 nombok. Lepas tu kita ambil sate. Lepas tu kita ada timun. Dah jadi satu hidangan yang lengkap. Kan? Senang je. Sebenarnya kita kena tahu. Kita kena tahu apa yang kita perlukan sebenarnya. Okay? Pastikan dalam untuk tahu sama ada hidangan kita seimbang atau tak. Ingat, kita kena ada tiga jenis makronutrisi. Kita ada karbohidrat, iaitu nasi impit yang saya cakap tadi. Kita ada protein, ayam ke telur ke daging. Kita kena ada serat daripada sayur ataupun buah-buahan. Okey, inilah kita nak cara untuk kita pastikan semua atau hidangan kita lengkap. Okey, dan juga satu lagi tips untuk kita tak makan secara berlebihan. Kita boleh makan buah dahulu sebelum makan. Supaya kita rasa kenyang lebihlah, tak adalah kita mengambil makanan tu lebih daripada apa yang sepatutnya. Okey? Alright. Seterusnya, lagi satu tips yang kita boleh amalkan jika kita ada pilihan saiz pinggan. Okey? Kalau kita ada pilihan satu pinggan besar, pinggan sederhana, pinggan kecil. Okey, lagi baiklah kita ambil yang pinggan yang lebih kecil. Dari segi bagi saya yang paling baik ialah sederhanalah kalau kita nak makan makanan yang apa tu menu utama. Supaya dari sudut psikologi, bila kita kuantiti yang sama tapi kalau kita hidangkan kepada pinggan yang lebih besar, kita nampak macam sikit je kita ambil. Padahal kalau kita tukar pada pinggan yang sederhana, sama je kuantiti dia tapi nampak macam banyak dah ni. Dah orang kata ngam-ngam dah kuantiti ni. Sebab itu lagi baik kalau kita gunakan pinggan yang saiz sederhana. Okey, saya tak langsung dapat kawal lah kita punya pengambilan juga. Okey. Dan satu lagi ialah kita kalau boleh kita ambil makanan tu, kita ambil sayuran dahulu. Kita masuk dalam mulut ni, yang masuk kira nak kata suapan pertama, kita cuba suapkan sayuran terlebih dahulu. Secara tak langsung, kalau kita makan sayuran terlebih dahulu, dia akan membantu kita rasa lebih kenyang. Lepas tu bolehlah kita makan macam biasa, cuma pertama tu, suapan pertama tu kita makan sayur terlebih dahulu. Okey? Alright, dan pastikanlah pinggan kita pun suku-suku separuh. Okey. Itu dari segi makanan. Dari segi sudut makanan lah. Dan macam mana pula kalau contohnya kita nak apa? Kita nak terima tetamu. Sebagai tuan rumah, saya sangat galakkan juga untuk kita menyediakan makanan yang sesuai untuk diambil kanak-kanak. Kiranya adalah makanan yang tak terlampau pedas, adalah makanan yang lembut, yang sesuai untuk diambil juga untuk kanak-kanak. Kan? Nanti tak pasal-pasal anak-anak ni bila jumpa geng, kan? Jumpa sepupu-sepupu dia, mulalah tak rasa nak makan. Tapi sebaiknya lah kita sediakan makanan yang lebih sesuai untuk mereka supaya mereka pun dapat nutrisi yang secukupnya walaupun masa hari raya. Okey. Macam mana dengan tips-tips ni so far? Okey, boleh hadam, boleh amalkan. Okey. Kita ada banyak lagi sebenarnya tips lepas ni yang kita nak kongsikan. Sebab tu jangan pergi mana-mana, kita kembali selepas ini. Didik TV KPM.
TV KPM. Alhamdulillah, bersama saya sekali lagi dalam episod Diet dan Nutrisi. Kita hari nak membincangkan tentang tips pemakanan di hari raya. Tadi saya dah kongsikan beberapa tips yang kita boleh amalkan. Antaranya ialah jangan tinggalkan makanan utama, sebaiknya lah hidangan utama. Pastikan setiap hidangan utama kita tu mengandungi kesemua makronutrisi. Kena ada karbohidrat, kena ada protein dan juga serat. Supaya kita tak makan makanan yang kita nampak kecil. Kecil-kecil celi api orang kata kan. Macam tu juga dengan makanan. Kecil-kecil je makanan raya ni, tapi kalori dia Masya Allah tinggi kan. Ini dah kita tak perasan. Contohnya macam kuih raya, macam lemang kan. Makanan yang tinggi dengan lemak dan juga gula. Seperti yang saya kata tadi, kadang-kadang anak-anak kita ni bila beraya, kadang-kadang dia jumpa anak kawan-kawan dia semua dah lupa dah tentang makan. Okey, jadi sebenarnya kita kena galakkan anak kita makan walaupun mereka tengah berseronok bermain, kerana mereka masih lagi dalam proses tumbuh saran. Sangat penting untuk mengambil keperluan makronutrisi yang secukupnya. Tadi saya cakap, sediakan makanan yang bersesuaian untuk mereka. Makanan yang terlampau pedas kan, makanan yang lembut tekstur dia. Okey, seperti juga sama juga masa saya kata, sebaiknya kita juga sediakan makanan yang agak berwarna-warni. Contohnya yang paling mudah warna-warni ni maksud saya buah-buahan kan, supaya dapat rasa macam menariklah untuk mata mereka mencuba. Salah satu caralah untuk menarik anak kita mengambil makanan yang lengkap. Okey, lagi satu cerita tentang warna ni, kita mestilah tak terlepas dalam orang kata dalam penyediaan kuih raya ke dalam masakan ke, mesti kita adakan gunakan warna kan. Tapi sebaiknya kita gunakan pewarna semula jadi. Itu adalah pilihan yang lebih baik. Contohnya lah kalau kita nak warna warna hijau, kita gunakan pandan kan, dapatlah warna semula jadi tu kan. Warna merah kita boleh gunakan saffron contohnya, amboi mahalnya saffron kan. Lepas tu banyak lagi lah kita dapat gantikan lah daripada pewarna tiruan. Okey, cerita sama makanan je kan, apa kata kita nak cerita pula tentang air. Pengambilan air memang sangat sinonim bila hari raya ni, tak sah kalau tak ada air manis kan. Pergi raya rumah orang tu, air manis, rumah orang ni air manis. Bukan apa, saya faham sebagai tuan rumah pun kita sebesarlah kalau nak hidangkan air kosong je kan pada tetamu kita. Tapi sebaiknya kita sebagai tetamu tu sendiri ada kesedaran dan boleh sebaiknya kita sediakan bekal botol air kosong. Cukuplah satu gelas je air manis yang kita ambil daripada tuan rumah, dan kita yang selebihnya kita ambil saja, kini kita bawa bekal lah dari rumah botol air masak. Itu lebih sihat. Kita secara tak langsung pun dapat kurangkan pengambilan kalori. Kerana air manis ni kita tak perasan macam tak makan banyak sangat. Tapi time raya ni selalunya kita minum air manis berlebihan. Cuba bayangkan, satu sudu gula, kalori dia dah 60 kalori. Satu sudu nasi 75 kalori. Kan tak lebih kurang, satu sudu gula je dah lebih kurang macam satu sendok nasi. Inilah kita tak perasan kadang-kadang pergi rumah orang ni dah berapa sudu gula kan, rumah ni berapa sudu gula. So itulah yang kadang-kadang kita rasa macam seperti apa yang dialami oleh penonton kita tadi, rasa macam makan sikit tapi berat naik. Sebab perkara-perkara beginilah kita tak perasan yang menyumbangkan kalori berlebihan. Okey, jadi lebih baik kita bawa sendiri bekal dari rumah, air kosong, ataupun sebagai tuan rumah sendiri kita boleh bagi option, bagi pilihan. Kita sediakan air manis dan juga air kosong. Air manis pun tak terlalu manis lah. Lagi bagus kalau kita mampu untuk asingkan air gula. Siapa nak letak air gula, letaklah, itu semestinya lagi baik. Dan elakkan sediakan minuman air berkarbonat. Air-air yang sangat tinggi dengan gula ni bukan sahaja buatkan
kita rasa lapar, lebih lagi daripada biasa. Ingat tak kenapa? Bila ambil air manis memang akan buat kita rasa lapar lebih daripada biasa, dan juga kita tak dapat hilangkan kehausan tu sangat sebenarnya bila kita minum air manis. Okey? So far macam mana? Faham? Clear tak dengan semua tips-tips yang saya berikan ni? Saya harap masing-masing boleh take note. Okey, kita bukan saja untuk raya kali ni. Kita boleh juga mengaplikasikan tips-tips ni untuk raya-raya berikutnya. InsyaAllah kita doa banyak-banyak. Kita bebas daripada wabak pandemik ni pada raya terusnya lah. Jadi kita boleh aplikasikan lagi-lagi pada waktu rumah terbuka. Selalunya rumah terbuka ni lah yang kita terambil lebih kalori daripada biasa. Ingat tak tips yang saya beritahu tadi? Walaupun kita pergi contohlah rumah terbuka dan sebagainya, kita ambil makanan berat supaya kita tak makan terlebih daripada apa yang sepatutnya. Okey, termasuk kuih-muih pun kalau boleh kita pilih kuih-kuih yang kurang gula, kurang sedikit lemak, yang lebih sihatlah. Tapi sambil kuih-muih ni susah sikitlah nak kata lebih sihat. Sebab itulah saya hanya boleh pesan jaga kuantiti pengambilan. Cukuplah sekadar untuk lepaskan rasa. Kita guna kesempatan ni untuk lebih mengeratkan silaturahim daripada kita lebih menjabu makanan yang berlebihan. Jadi kita pun baru saja habis bulan Ramadan, janganlah kita sia-siakan kesihatan yang kita ada. Kita haruslah bersyukur dengan nikmat kesihatan yang diberikan. Jadi jagalah pemakanan anda. Banyak penyakit yang datangnya daripada perut tu sendiri. Okey, saya harap masing-masing dapat amalkan tips yang saya berikan, dan jumpa lagi pada minggu hadapan, hari dan waktu yang sama bersama saya dalam Slot Diet dan Nutrisi pada hari Isnin. Bye, assalamualaikum semua. Selamat Hari Raya.